Bagus ya, Mas? Saya kalau kayak begini, kayak lagi jagain anak kecil. Bukan lagi ngedate sama istri saya. Ih, gak seru banget sih. Lihat ya, muter lagi. Amanda nelpon saya, Mas. Boleh saya angkat? Di loudspeaker tapi. Halo, Kinan? Iya, ada apa, Amanda? Ya, halo. Halo, selamat siang. Betul dengan Bapak Abimana? Ya, saya sendiri. Ada apa? Pak, saya Suster Ida dari Rumah Sakit Kencana. Saya mau memberitahukan, Pak. Di sini ada pasien bernama Amanda, Pak. Oh, maaf, saya nggak kenal siapa dia. Tapi, Pak, kontak Bapak ada di handphonenya Mbak Amanda. Ya, mungkin aja itu salah. Tapi yang pasti saya nggak kenal siapa dia. Oke? Dok, gimana ini? Saya sudah coba hubungi, tapi mereka semua bilang gak kenal. Korban kecelakaan ini perlu pemeriksaan intensif. Sekalian kita akan X-ray bagian dadanya dan bagian kepalanya. Saya khawatir ada benturan keras akibat dari kecelakaan itu. Kalaupun nanti keluarganya belum bisa dihubungi, kita tunggu pasien siuman. Tolong segera siapkan alatnya ya. Baik, Dok. Telepon dari siapa sih, Mas? Pihak rumah sakit ngabarin kalau Amanda dari sana sekarang. Amanda? Loh, dia sakit apa? Mana saya tahu. Dan saya juga nggak mau tahu kok. Mas. Tapi gimana kalau ternyata dia beneran kenapa-napa? Udah, kita kesana sekarang ya. Kesana? Masalah ngomong kamu. Setelah apa yang dilakuin ke kita, kamu masih mau nengokin dia? Kita ingat, bisa aja ini jadi tipu dayanya dia. Dia akan lakuin segala cara untuk kita bisa maafin dia. Kamu jangan terus-terusan ketipu sama omongannya dia. Ayo kita masuk. Gak boleh diam gini. Saya harus pergi. Saya harus melakukan sesuatu. Saya mencintai wanita yang salah. Saya gak mau makin berantakan gara-gara dia. Lo udah gila ya? Ngapain sih pakai lapor-lapor polisi segala? Lo gak bisa tanggung jawab. Pengecut lo ya? Pengecut lo bilang? Tan, gue udah bilang berkali-kali sama lo, bukan gue yang perkosain lo. Teman-teman gue. Terus sekarang lo mau balik body gitu aja? Enggak, Tan. Gue cuma mau ngasih tahu sama lo kalau lo udah salah nilai gue. Lo salah nuduh gue sembarangan kayak gini. Emangnya lo punya bukti apa? Gue punya surat visum. Or... gue laporin aja ke cewek lo tentang kita. Gimana? Tan. Tan, jangan ya. Lo jangan berani-berani bawa cewek gue ke urusan kita. Lo mau apa?
uang. Hah? Gue bisa kasih, berapa lo mau? Reno, lo dari keluarga Sudirja. Yang gue mau dari lo, gue mau lo nikahin gue. Nikah? Lo emang bener-bener gila ya, Tan? Kita tuh gak pacaran, dan kita baru kenal, Tan. Emangnya lo hamil apa? Urusan gue hamil atau enggak, itu belakangan. Sekarang yang gue pertanyain, lo kenapa udah ngehancurin hidup gue atas tingkah laku lo yang bejat? Dan lo harus tanggung jawab. Pokoknya, gue mau lo nikahin gue, titik. Kalau lo tetap gak mau, gue bakal datang ke keluarga Sudirja dan nunjukin bukti visum. Paham lo? Psycho nih cewek ya. Gue harus nyusulin dia nih. Kalau yang telepon dari pihak rumah sakit, masa iya sih bohongan? Jangan-jangan beneran lagi Amanda kenapa-napa. Biarpun dia udah banyak berbohong, tapi kalau sampai dia celaka, gak mungkin kan aku biarin gitu aja. Ngapain kamu? Ngapain kamu masih telepon si Amanda? Tapi mas, kok ternyata emang bener Amanda kenapa-napa gimana? Kok sampai dia celaka? Gimana coba? Kamu masih aja ya gampang diperdaya sama dia? Udah berapa kali dia coba tipu kita terus? Sekarang kamu masih bisa percaya sama dia. Udahlah biarin aja. Kalau memang dia betul masuk ke rumah sakit, udah. Biar dia ngerasain itu semua sendiri. Biar dia jerak dan bisa mikir. Jangan apa-apa kerjaannya cuma bisa hubungin kita. Claudia, aku ke ruangan aku dulu ya. Kalau kamu kangen, tahu kan ruangan aku di mana? Iya, Mas. Ya udah. Apalagi ya yang bisa aku minta dari lelaki tua itu? Mumpung dia lagi tergila-gila sama aku dan nurutin semua kemauan aku. Ternyata Mas Herman masih punya villa dan apartemen. Mas Herman. Ada apa, Claudia? Aku baru tahu ternyata aset Mas banyak juga ya. Ada apartemen di sini, terus ada villa di Puncak. Selama ini dibuat apa, Mas? Oh itu, ya biasanya sih dipakai buat refreshing aja. Ya liburan keluarga, sekali-sekali Marisa sama Karina nginep di sana. Hah? Gitu doang, Mas? Iya, ya misalnya sih liburan akhir tahun. Tapi nggak tiap akhir tahun juga sih. Ya kalau mereka mau aja. Sayang banget sih, Mas. Kenapa nggak disewain aja? Mas, gimana
kalau aku yang kelola aja. Kan sayang mas kalau gak ada yang ngurusin kayak gitu. Iya juga ya. Aku gak nyangka loh. Kamu bisa berpikiran kayak gitu. Kalau Marisa sama Karina mah mana mau urus kayak begini. Mereka itu bisa pakainya doang. Gak kayak kamu. Ya udah, terserah kamu aja ya. Makasih ya mas ya. Ya. Yaudah, aku balik dulu. Bu, ibu sudah siuman. Apa yang ibu rasa? Ada keluhan, bu? Maaf, bu. Apa ada nomor saudara atau kerabat yang bisa kami hubungi? Coba telepon David. Tadi saya sudah telepon Pak David, bu. Tapi Pak David bilang dia nggak kenal sama ibu. Dia ngomong seperti itu? Iya, bu. Apa ada nomor kerabat lainnya, Bu? Coba cari nomor telepon Abimana. Maaf, Bu, tapi tadi saya juga sudah telepon Pak Abimana. Tapi jawabannya sama, Pak Abimana nggak kenal sama Ibu. Makasih. Baik, Bu. Permisi. Mereka berdua benar-benar udah gak peduli lagi sama aku. Aku udah gak ada artinya lagi. Dan mereka gak mau kenal aku. Mereka udah buang aku kayak sampah. Pada dirimu, oh my loveku, sialalalalala. Oh my loveku, sialalalalala. Dadi dadi dada, di dadi dadi da, de dadi dada, sia la 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 la. Mijumi. Di dadi dada. Mijumi. Sia la. Oh, Dudut Mong, ini suara yang selalu Jumi rindukan. Oh, my. Mijumi. My love, kok layu banget mukanya? My love sakit. Oh my love, sentuhan ini yang bikin Jumi makin bergetar. Dak dik duk. Bi, saya harus ketemu sama Tuhan Muda. Bisa kan? Bisa my love, bentar ya Jumi panggilin. Tuan, Non. Maaf, di teras ada my love. Kok dia gak masuk? Jumi juga gak tahu, Tuan. Kayaknya mukanya agak sedih begitu deh. Kayak orang sakit. Tapi pas Jumi pegang, tapi ngedemam. Maaf ya, Tuan, Non. Tolong ya, hibur my love. Soalnya Jumi kesian banget sama my love. Kayak orang frustasi gitu. Misi Tuan, Non. Iya, Bi. Bagus juga nih unitnya nih. Oh, ada nomor teleponnya. Halo?
Saya tertarik nyewa apartemennya. Bisa saya lihat unitnya sekarang? Baru juga aku pasang iklan di aplikasi properti. Udah langsung ada yang minat. David benar-benar gak nyariin aku. Selama ini David selalu ada buat aku. Bahkan dia mau lakuin apapun demi aku. Tapi sekarang, bisa-bisa David bilang dia gak kenal sama aku. Kamu bukan siapa-siapa saya lagi. Mulai sekarang, kita selesai. Bu? Sus, saya mau pulang aja ya. Sudah ada yang jemput ibu? Gak ada, saya pulang sendiri. Baik, kalau begitu saya bantu ya, Bu. Oh iya. Mari Bu, saya bantu. Nanti sekalian Ibu urus administrasinya dulu. Iya. Hati-hati ya Bu, Ibu kan masih lemas. Makasih ya Sus. Iya. Mari Bu. Jadi gimana Pak? Mengenai kesepakatan kerjasama kita. Belum ada keputusan. Ya udah kalau gitu, saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu secepatnya ya, Pak. Terima kasih. Mas Herman? Claudia. Loh, kenapa Mas? Kok mukanya kusut gitu? Ini. Aku baru teleponan sama klien baruku. Ternyata dia belum bisa memutuskan untuk kerjasama dengan perusahaan aku. Ya udah Mas, kamu sabar aja. Mungkin dia cuma butuh waktu kan buat mempertimbangkan. Nanti kalau udah ada jalannya, pasti jadi kok. Paling bisa ya, nenangin aku. Kamu kesini mau ngomong apa? Ini loh Mas, aku barusan ditelepon sama orang yang mau sewa apartemen. Sewa apartemen? Secepat itu? Iya, makanya aku kesini mau pinjem mobil buat kesana. Boleh kan Mas? Ya boleh dong sayangku. Kunci mobilnya. Makasih ya, Mas. Ya. Claudia. Ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Aku sih enggak mikirin mobilnya. Aku mikirin keselamatan kamu. Iya, Mas. Ya udah. Aku jalan ya. Iya, sayang. Aduh, adem hati. David. Tuan Muda, Bu Kinan. Akhirnya kamu juga mau keluar dari penjara, Fit. Makanya gak usah kebanyakan drama. Pakai sosok mau ngebelain orang lagi dalam penjara. Ya, sebelumnya terima kasih Tuan Muda karena
sudah cabut tuntutannya. Tapi mari saya ngobrol sebentar. Ya, boleh. Ngomong aja, saya dengerin. Tapi kalau boleh, berdoa aja Tuan Muda. Boleh kan? Yaudah, kamu tunggu dalam aja. Ada apa sih, Fit? Saya mau resign. Resign? Iya, Tuan Muda. Kenapa, Fit? Saya udah cabut tuntutannya. Dan sekarang kamu tiba-tiba mau resign. Ada masalah apa lagi sekarang? Iya, saya tahu, Tuan Muda. Tapi saya merasa saya enggak sanggup lagi hidup di balik bayang-bayang Tuan Muda. Saya makin enggak ngerti maksud kamu apa. Saya juga enggak ngerti Tuan Muda. Kenapa kisah cinta saya begini? Saya sudah mencoba untuk enggak peduli. Tapi saya tetap gak bisa. Menyaksikan wanita yang saya cintai malah mencintai pria yang lain ternyata sangat menyakitkan, Tuan Muda. Apalagi pria itu adalah bos saya sendiri. Jadi saya harus benar-benar berubah dan mencari kehidupan yang baru, Tuan Muda. Fit, tolong. Tuan Muda, tolong. Tolong jangan larang saya. Saya harus benar-benar melangkah demi kebaikan saya. Demi harga diri saya sebagai laki-laki. Tuan Muda juga nggak mau lihat saya menderita, kan? Di reject sih. Oke. Saya kabulin permintaan kamu untuk resign. Tapi sebelum itu, kamu harus pamitan dulu sama Kinan. Dan juga semua keluarga saya. Baik, Tuan Muda. Aku benar-benar bodoh. Bisa-bisanya aku kehilangan laki-laki sebaik David. Kenapa sih?
kenapa aku baru sadar sekarang kalau David itu laki-laki yang terbaik buat aku. Aku gak boleh nyerah. Mulai sekarang aku harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Dan mencintai David dengan tulus. Ya, David harus tahu itu. David harus tahu kalau aku udah berubah. David mau pamit. Oh, kok buru-buru banget, Fit? Emangnya udah selesai ngobrolnya? Dia bukan pamit mau pulang. Dia mau pergi buat selamanya. Maksudnya? Iya, Bu Kinan. Jadi saya minta maaf kalau saya pernah berbuat salah sama Bu Kinan. Dan terima kasih karena Bu Kinan udah baik banget sama saya. Tapi kenapa, Fit? Emangnya kamu mau pergi kemana? Yang jelas, saya mau mulai kehidupan baru di tempat yang baru. Tunggu. Ini kenapa sih, Fit? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Apa saya udah ngelakuin kesalahan? Enggak. Bagi saya, Bu Kinan gak pernah salah. Keputusan ini murni atas keinginan saya sendiri. Jadi sekali lagi, terima kasih atas semuanya. Terus gimana nanti kalau saya pergi kemana-mana, nanti siapa yang jagain? Terus nanti suami saya, siapa yang ngurusin di kantornya, Fit? Fit, kok kamu tega banget sih? Apalagi selama ini kan kamu juga udah selalu bantuin masalah rumah tangga kita. Saya yakin, Tuan Muda sama Ibu Kinan nanti akan baik-baik aja meski tanpa saya. Justru keputusan ini buat kebaikan kita semua kok. Dan Ibu Kinan nanti pantas bahagia. Udah gak apa-apa. Ini kan keputusannya David. Lagian dia cuma pindah tempat kok. Kapanpun kamu mau ketemu sama dia kan bisa. David, betul kamu mau resign. Kamu kan selama ini sudah menjadi kepercayaan kami. Ngapain sih kamu tuh pakai resign segala? Kan bisa cuti dulu. Nanti masuk lagi. Nggak usah sombong begitu. Sekarang ini zamannya susah cari kerjaan. Mohon maaf, tapi saya harus benar-benar pergi. My love. Oh my. Yaudah, Fit. Tapi sering-seringnya ngabarin kita. Janji loh. Iya, pasti. Saya janji. Kayaknya kamu juga harus pamitan nih sama Bijumi. Oh yaudah, kalau gitu saya permisi. Mak, Eyang. Iya.
Gimana Pak? Apa Bapak tertarik sewa unitnya? Tempatnya sih oke, tapi kuncinya boleh diganti kan? Oh, bisa Pak. Kalau emang Bapak mau, bisa sekarang juga saya ganti. Ya udah, saya ambil deh. 2 hari lagi sudah bisa masuk kan? Bisa. Ya udah, nanti saya buatin surat kontraknya ya Pak. Oke. Oh my my, my love. Oh dudut mom. Ijumi. My love jahat. My love kejam sama Jumi. Ijum. Maafin aku ya. Tapi aku benar-benar enggak bisa kerja lagi di sini. My love. Kenapa My love pergi dari sini sih? Apa gajinya kurang gede? Apa Tuan Muda terlalu galak sama My love? Apa bes di sono lebih baik? Di sini kan ada aku, My love. Jum. Dengerin aku, Jum. Aku resign di sini bukan karena itu, oke? Okay? Nggak usah nangis. Gimana nggak nangis? Tapi kenapa, My love? Apa kurang perasaan cinta Jumi padamu, My love? My love. Jumi bener sakit, My love. Jumi nggak bisa hidup tanpamu, My love. Kita kan bagaikan telur dan kecap. Nggak bakal bisa terpisahkan. Oh, Dudut Mom. Kenapa ini semua terjadi pada Jumi? Jawab, My love. Jangan diem baik, jawab. Jumi. Maafin aku ya. Dan terima kasih karena selama ini Jumi udah baik sama aku. Aku yakin kok, pasti Jumi bakal dapat jodoh yang baik. Enggak. Oke? Enggak. Enggak mungkin, My love. Dengerin Jumi. Udah. Enggak mau udah. Harus pergi. Jangan. My love kudu denger. Cinta dan sayangnya Jumi cuma buat My love. Enggak bakal buat laki-laki lain, My love. Apalagi bertahun-tahun kau My love pergi. Hati Jumi jadi hampa. Jangan tinggalin Jumi. My love. Maafin saya, Jumi. My love. My love. Oh, Dudut Mong. My love. My love. Bi. Bi Jumi yang sabar ya. Non, Dudut Mong udah gak ada, Non. Tuan Muda jahat sama Jumi, Non. Si Tania kenapa jadi ngepres gue kayak gini sih? Lo kenapa udah ngehancurin hidup gue atas tingkah laku lo yang bejat? Dan lo harus tanggung jawab. Pokoknya gue mau lo nikahin gue, titik. Nyentuh juga enggak, tiba-tiba minta dinikahin. Gila kali itu cewek. Pokoknya gue harus cari cara. Gimana pun caranya gue harus lolos dari masalah ini. Cerdas mikir dong. Gue tahu. Halo bro, lo lagi nganggur nggak? Kalau iya, gue lagi ada kerjaan buat lo.
Simple kok. Gue mau lo cari informasi tentang cewek yang bernama Tania. Ntar gue bakal kasih tahu lo alamat kerja dia. Gue mau informasinya secepat mungkin ya. Sesegera mungkin. Oke? Kamu ngerti gak arti kata cuti apa? Hah? Cuti itu artinya istirahat. Bukannya pergi-pergi. Mana pergi ya? Jauh lagi ke Amerika. Ngapain kamu beli bunga, Fit? Buat Amanda, Tuan Muda. Nanti kalau boleh, habis meeting pagi, saya mau nengok Amanda ya, Tuan Muda. Masa iya saya larang kamu sih? Kamu itu kan orang kepercayaan saya. Walaupun kamu udah ikut saya dari lama, tapi bukan berarti kamu bisa campurin urusan saya. Iya. Saya emang gak punya hak. Tapi karena saya udah lama kenal Tuan Muda, dari kecil kita selalu bareng. Saya ini peduli. So, the point? Saya cuma gak mau Tuan Muda hancur gara-gara menyimpan benci dan dendam. Kenapa gak bisa nyala ya? Aduh, kalau kayak gini caranya aku bisa telat ini ketemu teman-teman aku. Nyala dong. Pakai mogok lagi mobilnya. Aduh. Ini kenapa sih mobil pakai mogok segala? Aku berangkat pakai apa coba? Masa naik taksi? Telepon Mas Herman aja. Bener. Karina. Halo? Halo Mas. Mas, kamu bisa jemput aku gak Mas? Aku gak ngerti nih, tiba-tiba mobil aku mogok. Aku tuh mau pergi Mas, aku mau ketemu teman-teman aku. Ya udah sih Karina, kan bisa naik taksi. Aku lagi banyak kerjaan. Apa? Naik taksi? Kamu gak salah Mas nyuruh aku naik taksi. Udah dandan cantik kayak gini naik taksi. Ntar kalau dilihat sama teman-teman aku gimana? Malu dong. Mas, aku ini ada urusan bisnis. Kamu gak seneng apa kalau aku tuh jadi wanita yang mandiri? Ya udah. Kamu nanti dijemput sama supir kantor ya. Ya udah cepetan ya, Mas. Ya. Dadah, Jessica Rina. Kamu ke ruang saya sekarang. Ini mobil pakai mogok segala lagi di waktu yang gak tepat. Permisi Pak, Bapak panggil saya. Sekarang kamu jemput istri saya di rumah. Katanya sih dia ada urusan, tapi mobilnya mogok. Jemputnya pakai mobil apa Pak? Ya mobil saya lah, gitu aja nanya. Tapi
bukannya mobil bapak dibawa sama ibu Claudia untuk meeting. Iya ya, kok saya lupa. Ah, yaudah kalau gitu kamu pakai mobil kantor yang ready aja. Cepat ya. Baik pak, saya permisi pak. Oma, kok pada sedih gitu? Ada yang meninggal. Bukan. David resign, Nick. David resign? Kapan? Baru aja. Bagus dong kalau gak ada David. Aku jadi lebih gampang gangguin Kinan sama Abi. Tapi nanti dulu deh. Ada urusan yang lebih penting. Eyang, Oma. Bukannya aku mau ngerusak suasana. Tapi ada sesuatu hal yang pengen aku kasih tahu ke kalian berdua. Ya udah ngomong aja. Aku pengen kenalin seseorang. Seseorang siapa? Aku punya calon suami. Kamu punya pacar? Sebenarnya udah lama sih, Oma. Cuma aku belum kenalin ke kalian. Karena aku pengen tahu aja keseriusan laki-laki itu seperti apa ke aku. Nah, sekarang waktu yang tepat buat kalian tahu siapa calon suami aku. Ya udah, kamu bawa aja ke sini, kenalin ke Oma sama ke Eyang, ya? Oma juga pengen tahu itu pacar kamu benar atau bukan. Iya, Eyang, nanti aku bawa ke sini secepatnya ya. Iya. Aduh, mana sih orang yang jemput aku? Bisa telat arisan ya aku. Mana sih lama banget? Tuh orangnya datang. Tapi kok suara mobilnya beda ya? Apa jangan-jangan Mas Herman ganti mobil? Selamat siang, Bu Karina. Saya disuruh Bapak untuk jemput Ibu. Ayo. Ke mobil ini? Iya, Bu. Kamu nggak salah. Saya udah dandan begini, kamu jemput saya pakai mobil butut kayak gini. Emangnya mobil suami saya kemana? Maaf, Bu. Mobil Bapak lagi dipakai sama Mbak Claudia untuk meeting. Apa? Dipakai sama Claudia? Berani-beraninya tuh perempuan pakai mobil suami saya. Sebentar. Saya harus telepon suami saya. Ada apa lagi, Karina? Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Kamu suruh sopir jemput aku pakai mobil butut kayak gini? Loh, yang penting kan udah dijemput. Mobilnya bisa jalan, sampai tujuan. Terus, apa lagi? Ya, tapi Mas, aku mau ketemu sama teman-teman aku. Kalau mereka lihat aku pakai mobil butut kayak gini, mau ditaruh mana muka aku, Mas? Mas, kenapa sih kamu lebih mentingin Claudia daripada aku, Mas? Belum juga sah jadi istri kamu. Kenapa sih gak kamu suruh aja pakai mobil kantor? Loh, aku bukan yang mentingin Claudia.
tapi itu dia lagi meeting sama klien. Ya kalau pakai mobil kantor, nggak representatif aja. Kenapa sih kamu? Masa aku pakai mobil tua kayak gini sih, Mas? Ya, sekarang terserah kamu. Mau pakai silahkan, nggak mau pakai, ya udah, pakai taksi aja. Gitu aja kok ribet sih kamu? Mas! Mas! Ih! Mas Herman nyebelin banget sih jemput aku pakai mobil ginian. Mas. Iya, Bu. Udah disemprot belum? Udah, Bu. Udah bersih, Bu. Silakan, Bu. Fit. Kamu ngapain lagi di sini? Mending kamu pulang sekarang. Saya nggak mau ngobrol sama kamu. Fit. Tolong kasih aku kesempatan buat bicara ya. Tolong jangan egois, Amanda. Jangan maksa. Kalau saya bilang gak bisa, gak bisa. Semuanya kan udah jelas. Semua udah selesai. Gak ada yang harus dipertahankan lagi. Enggak, Fit. Aku mohon sama kamu, Fit. Maafin aku benar-benar menyesal. Gak bisa, Amanda, gak bisa. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Kalau kamu gak mau pergi, biar saya yang pergi. David. Fit. Ya, udah selesai deh. Harus nunggu episode berikutnya lagi. Bosen juga ya di rumah terus. Seharian tiduran, nonton drakor udah, nonton YouTube udah. Ngapain ya? Kayaknya aku butuh refreshing deh. Tapi kemana ya? Aku kan ada apartemen tuh. Daripada di rumah, puyeng, mendingan ke apartemen aja. Kenapa? Pikiran soal David. Iya, Mas. Saya sedih banget deh. Selama ini kan David udah jadi bagian dari hidup kita, Mas. Dia udah bukan kayak sahabat lagi. Tapi David tuh udah kayak keluarga buat kita. Kenapa sih? Akhirnya malah jadi kayak gini. Saya juga gak tahu. Tapi kalau memang ini yang terbaik buat dia, ya kita bisa apa? Mas, tapi menurut Mas Abi, David bakal balik lagi gak ya? Saya nggak tahu. Terus nanti Mas Abi gimana? Mas Abi akan baik-baik aja nggak tanpa David? Saya benar-benar nggak tahu saat ini. Selama ini selalu ada David yang bantu hidup saya. Saya nggak tahu gimana nantinya setelah David resign.
Kok nggak bisa dibuka? Apa diganti ya kuncinya? Apa rusak? Aneh banget. Kan kuncinya cuma ini. Kasih aku kesempatan buat bicara ya. Tolong jangan egois, Amanda. Jangan maksa. Semuanya kan udah jelas. Semua udah selesai. Gak ada yang harus dipertahankan lagi. Bisa. Oke. Sekarang, pelan-pelan aku mau pegang kamu sini. Gak apa-apa. Nanti jatuh, Fit. Gak akan jatuh. Aku pegang kamu. Kali ini aku harus tega sama kamu, Amanda. Kalau aku nggak ambil keputusan, masalah ini nggak akan berakhir. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, Amanda. Tega lihat kamu nangis, Amanda. Air matamu kelemahanku. Makanya aku milih pergi. Daripada lihat kamu nangis dan bikin hatiku makin hancur. Siang, Bu Marissa. Siang. Mbak, saya kan udah lama gak ke unit saya. Tapi ini kenapa ya kuncinya kok kayaknya bermasalah apa gimana kok gak bisa buat buka? Coba deh Mbak lihat. Sebentar saya cek dulu ya, Bu. Ya. Unit Bu Marissa di Tower C nomor MS105 kan? Iya, betul. Kuncinya sudah diganti, Bu. Karena lusa sudah ada penyewa unit yang masuk. Udah ada yang nyewa. Kok saya nggak tahu ya? Tadi Bu Claudia datang, katanya diutus Pak Herman untuk menyewakan unit apartemen.
Semua urusan penyewaan unit sudah diserahkan ke Bu Claudia. Apa? Ibu Claudia? Yaudah mbak, makasih ya. Ini sih bu. Papa ini benar-benar keterlaluan ya. Ada apa lagi mah? Aku baru aja mau makan siang. Makan siangnya ntar dulu, ditahan dulu ya. Ini ada urusan yang lebih penting. Penting? Tumben penting. Apa yang penting? Apa maksudnya papa nyerahin Claudia suruh ngurusin apartemen? Itu kan aset kita berdua. Ma, apartemen itu tetap aset kita. Gak bakalan hilang. Claudia cuma ngurusnya doang. Ya kalau ada yang sewa kan... Lumayan kita dapat duit. Eh, Ma, Claudia itu pinter loh sistem bisnisnya. Mama tetap gak setuju. Enak aja. Ma, Claudia itu siapa? Dan aset itu milik kita berdua. Mama gak akan setuju kalau papa gak minta persetujuan mama. Udah sih ma, ikutin aja rencana ini. Kan nanti kalau dapat duit, mama juga senang. Udahlah, ya. Terima aja, nanti kita bagi hasil. Udah, lapar. Papa makan siang dulu, ya. Pa! Pa! Tetep aja ya. Perempuan benar-benar licik ya. Dia benar-benar main bawa tanah. Tahu-taunya dia mau ambil semua aset saya. Gak bisa. Ini perempuan gak bisa dibiarin. Kenapa kamu gak pulang aja? Mau sampai kapan kamu nunggu di situ? Fit? Aku kasihan lihat keadaan kamu, Amanda. Tapi aku gak mau jadi laki-laki lemah. Ternyata David beneran gak pulang. Ya, sekarang benar-benar gak ada yang peduli lagi sama aku. Mungkin sebaiknya aku tunggu dulu. Pasti Amanda bakal pulang. Gak mungkin dia nginep di situ. Mungkin buat David aku gak ada artinya lagi. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku gak boleh nyerah sampai aku bisa dapetin maaf dari David. Cuma aja aku nunggu di sini.
David juga pasti akan menghindar kalau dia datang. Ya, halo. Halo, selamat malam Tuan Muda. Maaf saya mengganggu. Ada apa ya? Saya sudah kirim email kerjaannya Pak David yang harus diselesaikan sama Tuan Muda. Ada beberapa data kerjasama dengan klien dari Malaysia yang nggak bisa saya handle Tuan Muda. Dan cuma Tuan Muda dan Pak David yang punya data lengkapnya. Oke, nanti coba saya cek ya. Sejak David pergi memang sedikit agak pincang di kantor. Saya agak sedikit kerepotan nge-handle semuanya. Tapi saya gak bisa paksa. Saya harus hargai keputusannya David. Mas. Tadi saya dengar kerjaan di kantor lagi numpuk ya. Nanti saya bantu ya. Selesaikan sisa kerjaannya David dan Amanda. Sekarang kita berjuang berdua ya, Mas. Makasih ya. Lagi. Aku gak boleh ngeluh. Aku harus buktiin kalau aku bisa jadi istri yang baik buat David. Mas Abi. Mas Abi. Masa Mas Abi udah berangkat kerja sih?
Udah bangun belum kamu? Udah, Mas. Mas Abi di mana? Udah berangkat ke kantor. Kok nggak bangunin saya sih? Kamu siap-siap sekarang. Nanti supir jemput kamu. Siap-siap kemana sih? Ya udahlah, siap-siap aja daripada diomelin nanti. Siapa yang kirim makanan? Pagi, David. Aku yakin sekarang kamu lagi baca surat ini. Aku masakin kamu sarapan spesial. Semoga kamu suka ya. Aku tahu, Fit. Kamu kecewa banget sama aku. Itu adalah penyesalan terbesar aku udah bikin laki-laki sebaik dan selembut kamu kecewa. Aku emang banyak dosa. Tapi semoga Tuhan mau mendengar permintaan pendosa seperti aku. Bisa kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mau buktiin kalau aku bisa jadi wanita yang baik. Bisa jadi istri yang pantas buat kamu. Sekarang aku udah sadar, ternyata aku cinta sama kamu, Fit. Kamu laki-laki terbaik yang pernah hadir dalam hidup aku. Pak, kita mau kemana ya? Saya juga belum tahu, Bu. Tadi soalnya Tuan Muda cuma suruh saya buat nganterin Ibu. Dan saya juga minta maaf, saya nggak bisa bilang apa-apa sama Ibu. Iya udah, diantar aja, Pak. Mari, Bu, kita berangkat. Kenapa Amanda baru menyadari semuanya? Saat hati saya udah hancur. Begitu kecewa sama dia. Kenapa dia dengan mudahnya minta maaf dan bilang karena dia masih mencintai saya. Segitu bencinya kamu sama aku. Padahal aku serius berusaha perbaiki diri. Tapi kenapa kamu gak kasih aku kesempatan? Reno belum hubungin gue ya? Kurang ajar. Dia pikir gue bercanda ya sama omongan-omongan gue. Cewek saya kok emang benar-benar gila ya. Masa gue yang harus disuruh nikahin dia? Lo lihat aja nanti. Lo bakal nyesel udah nganggap gue remeh. Cepet banget nih kalau kayak begini ceritanya. Kan bukan gue pelakunya, kenapa harus gue sih yang bertanggung jawab? Semua gara-gara mereka berdua nih. Gue yakin. Ini pelakunya pasti salah satu dari mereka nih. Sebelum si Bonnie ini. Angkat dong. Si Bonnie gak ngangkat lagi. Masa pagi-pagi gue harus emosi gini sih?
Mas Abi. Ini Mas Abi yang nyiapin semua. Ya iyalah saya. Mau siapa lagi? Emangnya gak boleh ya? Seorang suami nyiapin kejutan untuk istrinya. Terlebih lagi kan kita kemarin lagi banyak masalah. Makanya saya siapin ini semua. Supaya kamu bisa bahagia lagi. Mungkin memang cuma hal kecil. Tapi saya harap itu bisa menghibur kamu walaupun cuma sedikit. Saya kan belum selesai ngomong. Kok kamu malah nangis sih? Saya terharu aja, Mas. Mas Abi nyiapin ini semua buat saya. Mas, Mas. Iya. Ini buat Mas aja. Beneran ini buat saya, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Semoga Allah yang balas kebaikan Bapak. Thank you. Saya permisi dulu, Pak. Aku gak tahu kapan kamu bisa maafin aku. Aku begitu bodoh menyanyiakan lelaki sebaik kamu. Kalau aja aku bertemu kamu dulu sebelum Abi, aku pasti bisa sangat mencintai kamu. Tapi sekarang, kamu udah benci aku. Aku udah kehilangan segalanya. Gimana ya? Kalau sampai Reno tahu, kita yang perkosa tuh cewek. Udah lu tenang aja. Reno nggak bakal tahu. Karena dia nggak punya buktinya. Lu lihat aja kemarin. Pas dia nyamperin kita di kafe. Kalau bukan waiters itu yang misahin kita, udah habis kita diajar sama Reno. Lagian, Reno sendiri yang bawa tuh cewek ke tempat itu. Dan Reno tidur berdua sama tuh cewek. Dia nggak bakalan tahu kalau kita yang pakai dia. Reno kan tadi udah buntutin si Radit tuh. Jadi pokoknya tadi tuh si Radit ke pemakaman, terus namanya Wulan. Mama tahu nggak Wulan? Wulan? Wulan mantan istrinya kakek kamu? Bisa jadi sih, Ma. Nggak tahu juga Reno soalnya. Atau emang jangan-jangan Radit ada hubungannya sama Wulan? Tapi hubungan mereka apa ya? Lama-lama aku makin curiga sama Radit. Terlaluan ya lo berdua. Reno, kok lo bisa ada di sini? Masih bisa nanya lo ya. Ren, sabar.
Dari awal gue udah curiga ya sama lo berdua. Dan ternyata sekarang bener kan? Eh, Ren. Lu jangan sembarangan ngomong ya? Lu punya buktinya nggak? Lagian kan, lu sendiri yang bawa tuh cewek. Dan lu tidur berdua dengan dia. Jadi siapa lagi pelakunya kalau bukan lu? Lu berdua pinter banget ya ngarang cerita. Sini. Ren. Lo denger ya berdua? Lo pikir gue bodoh? Lo berdua ngaku nggak? Atau gue bawa urusan ini ke polisi? Mau lo? Polisi? Lu laporin aja sama polisi. Kalau lu punya buktinya. Sini gak? Rasain tuh. Eh, Ren. Mending lu cabut dari sini. Daripada lu ribet di sini. Mending lu urus tuh cewek yang seksi lu. Yaudah, cabut. Cabut. Nangis ya. Percuma saya siapin semua ini kalau kamu cuma nangis. Saya sengaja siapin ini semua. Saya pengen lihat kamu bahagia, pengen lihat kamu ketawa, bukan nangis kayak begini. Ini nangis bahagia, Mas Abi. Ya udah, sekarang kamu mau nangis atau mau dansa? Dansa. Nggak nangis lagi? Nggak dong, jangan nangis terus. Mas Abi? Mas, lihat deh, itu ada mainan. Pahit. Ayo ke situ. Tania. Tan. Sini gak? Gue harus ngobrol sama lo. Ini tentang masalah kemarin. Gue mau ngasih tahu sama lo kalau bukan gue pelakunya. Terus siapa? Teman-teman gue, Tan. Gue tadi udah ketemu sama mereka dan mereka udah ngaku kalau bukan gue pelakunya. Dan mereka yang udah ngelakuin ini semua sama lo. Lo punya bukti apa? Bisa gak lo tunjukin ke gue? Ya. Ya pokoknya gitu, teman-teman gue yang udah ngelakuin ini semua sama lo dan bukan gue, Tan. Dan gue datang ke sini cuma buat ngejelasin sama lo kalau mereka yang ngelakuin ini semua. Bukan gue, Tan. Udahlah. Lo kalau takut bilang aja. Takut? Takut buat apa, Tan? Ya lo takut kalau gue suruh tanggung jawab, kan? Makanya lo ngarang cerita kayak gini. Ngarang lo bilang? Gue ngarang cerita apa sih, Tan? Gue kan udah bilang sama lo kalau gue udah minta pertanggungjawaban sama mereka dan mereka udah ngaku. Dengar, Ren, stop! Gue gak perlu denger basa-basi lo lagi. Mending lo tunjukin aja bukti ke gue. Kalau lo gak punya bukti, berarti emang lo pengecut!
Tapi gue tetap minta pertanggungjawaban lo karena lo udah bawa gue ke sana. Oke. Gue bakal bertanggung jawab ya. Karena emang gue yang udah bawa lo ke tempat itu. Tapi satu hal yang harus lo ingat. Si. Gue gak bakal pernah mau tanggung jawab atas hal yang gak pernah gue lakuin. Ngerti lo? Dek? Iya? Ini berapaan satunya? 10 ribuan, Kak. 10 ribu? Iya. Saya beli ya, satu. Yang ini ya? Iya. Kembaliannya diambil aja. Makasih ya. Mas Abi. Mas Abi, lihat dong. Tuh, dia bisa muter-muter sendiri kalau kena angin. Diginin aja juga udah muter. Kamu tuh kayak anak kecil aja ya. Mas Abi, bagus beneran. Lihat ya. Tuh. Bisa muter. Bagus banget, Mas. Mas Abi mau enggak? Hah? Mau ya? Dibeliin satu lagi? Di mana ya makamnya? Permisi, Pak. Iya, Bu. Saya boleh minta tolong, Pak? Tante saya satu-satunya dimakamkan di sini, Pak. Boleh tolong carikan di mana makamnya? Iya. Kalau boleh tahu, nama almarhum tantenya siapa, Bu? Wulan. Wulandari. Oh, Bu Wulandari. Mari saya enter, Bu. Di sana, Bu. Iya, Pak. Masih nggak mau angkat telepon dari aku. David, kamu di mana sekarang? Kamu baik-baik aja kan, Fit? Aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi tolong, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, Fit, kali ini aku akan benar-benar berubah. Karena aku masih berharap bisa menjadi pendamping kamu seumur hidup. Seandainya kamu tahu apa yang aku rasain sekarang, Fit. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku harus gimana lagi, Fit? Supaya kamu mau bicara lagi sama aku. Bagus ya, Mas? Saya kalau kayak begini, kayak lagi jagain anak kecil. Bukan lagi ngedate sama istri saya. Ih, gak seru banget sih. Lihat ya, muter lagi. Amanda nelpon saya, Mas. Boleh saya angkat? Di loudspeaker tapi. Halo, Kinan? Iya, ada apa, Amanda?
Bisa aku ganggu kamu sebentar? Ya, bicara aja. Ya, terus terang, aku gak tahu harus ngomong ini sama siapa lagi. Aku ngerti kalau kamu benci sama aku dan masih ngira kalau aku itu pelaku yang nyebarin foto-foto itu. Tapi aku benar-benar gak tahu harus ngomong sama siapa lagi dan aku butuh curhat. Emangnya kamu curhat apa? Soal David. Sekarang David benar-benar benci sama aku. Bahkan dia gak mau angkat telepon dari aku. Aku gak tahu lagi harus gimana sekarang. Aku sadar. Selama ini aku terlalu terobsesi sama Abi. Sampai-sampai aku gak mengerti perasaannya David. Aku udah sia-siain dia selama ini. Tapi sekarang aku mau berubah, Kinan. Aku mau perbaiki hubungan aku sama David. Makanya aku telepon kamu, aku mau minta tolong. Tolong bujuk David ya. Supaya dia mau ngomong lagi sama aku. Karena aku yakin David cuma mau dengerin kamu. Aku cinta sama David. Iya, nanti saya akan coba bantu. Serius? Beneran kamu akan bantuin aku? Iya, tapi nanti saya coba temuin David dulu. Kalau berhasil, saya baru ngabarin kamu. Iya, iya. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak, Kinan. Kamu ngapain sih? Pakai janji segala membantuin dia lagi? Hah? Nggak tahu, Mas. Tapi menurut saya kali ini Amanda tuh gak bohong, Mas. Mas Abi mau nganterin saya kan ke rumah David. Apa betul ini makamnya? Bu? Iya, Pak. Ini benar, makam tante saya. Maafkan saya, tante. Pak. Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu, siapa yang bertanggung jawab atas makam tante saya? Apa sepupu saya? Apa dia sering kesini, Pak? Oh, yang dimaksud Pak Radit, Bu. Dia memang sering kesini, Bu. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Radit. Dia selalu membersihkan makam ini, Bu. Untunglah. Saya kira kamu udah pergi dari sini, Fit. Ternyata kamu masih tinggal di sini. Iya, Tuan Muda. Saya masih tinggal di sini. Kalau boleh tahu, ada perlu apa kok ke sini? Ini soal Amanda, Fit. Apa kamu sampai sekarang masih belum bisa maafin dia? Bukannya aku mau ikut campur urusan kamu, Fit. Tapi tadi setelah aku dengar curhatannya dia, aku sebagai perempuan ngerasa kayaknya Amanda memang gak berbohong, Fit. Saya juga gak tahu, Bu Kina. Yang jelas saat ini perasaan aku masih hancur.
Dan sepertinya saya butuh waktu untuk menatanya kembali. Udah lah, gak usah pikirin. Ya memang mungkin saya dan Amanda gak berjodoh. Lama-lama pasti Amanda bisa lupain saya juga dengan sendirinya. Tapi Fit. Tina. Udahlah. Hargai keputusannya David. Kamu datang ke sini kan untuk nyampein pesan dari Amanda. Dan sekarang tugas kamu sudah selesai. David yang punya keputusan. Ya udah, itu aja sih yang mau aku sampaikan ke kamu. Makasih ya udah mau dengerin. Ya, sama-sama. Dan makasih juga udah repot-repot kesini. Sekali lagi, saya minta maaf. Nomor gue di reject sih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada. Sekarang nomor gue di blok. Kok tega banget ya dia? Gak akan bisa. Awas aja lo, Reno. Lo gak akan bisa kabur dari gue. Lo akan nyesal ngelakuin ini sama gue. Pak Kohar, ada apa ya? Halo? Halo, selamat siang. Ya, Pak Kohar, ada apa ya? Saya hanya ingin kasih tahu saja, kalau di makam itu ada seorang perempuan. Dari tadi, Pak, di makam ibu bapak, nangis terus, Pak. Waktu saya tanya, katanya beliau masih kerabatnya almarhum Ibu Wulan, Pak. Kerabat ibu saya? Siapa ya, Pak? Orangnya kayak gimana? Kalau begitu saya kirim foto aja, Pak, ya. Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Oh iya, baik. Makasih Pak Kohar ya. Siapa ya? Ya udah Pak, saya kesana sekarang juga. Orangnya katanya mau kesini, Bu. Makasih ya, Pak. Maaf banget saya suruh Bapak berbohong. Kalau nggak kayak gitu, sepupu saya nggak bakal mau nemenin saya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau begitu saya permisi, Bu. Ini ada sedikit buat Bapak. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Hai, Kak. Ini ya, Kak, minumannya. Makasih ya. Selamat menikmati. Lo Ana kan? Iya, gue Ana. Lo siapa ya? Gue Tania. Sorry, lo kesini mau ngapain ya? Dan kita ada urusan apa? Gue mau ngasih ini ke lo. Kenapa bisa ada lo sama Reno di sini? Ini surat apa? Gue mau minta pertanggungjawaban dari dia. Lo pacarnya kan?
gue bakal ke rumah dia sekarang. Sepertinya memang sulit kalau saya tetap di sini. Mungkin ini waktunya saya pergi dari sini. Sekian lama aku mencoba. Hai sayang, maaf ya kalau aku telat 5 menit. Biasalah, jalanan macet. Oh ya, kamu mau ngapain mau ketemu aku? Pasti kamu kangen kan sama aku, ya kan? Kamu kenapa sih? Kamu minta tampar-tampar gitu aja? Kamu nyimpen kebohongan apa lagi sih, Ren? Coba ngomong. Kebohongan apa sih, An? Ren, kamu tuh emang bejat banget ya. Playboy kamu, kurang ajar kamu. Gak ada hilang-hilangnya, dari itu gak ada tobatnya kamu itu cowok. Kamu jelasin dulu maksud kamu apa sih, Ren? Aku banyak bukti, Ren. Tania datang ke aku, ngasih foto-foto hasil visum semuanya. Itu apa? Sayang, tolong please percaya sama aku. Ini gak seperti yang kamu kira, sayang. An! Udah deh, Ren. Aku tuh udah muak ya sama mulut manis kamu. Mulai sekarang gak usah hubungin aku lagi. An, gak gitu dong, An. Ya. Nah, kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Reno, lepasin! Ah! Tiga banget sih Stania ngaduin gue ke anak kayak gini. Ini kemana lagi? Maaf, Anda siapa ya? Mau cari siapa? Saya Tania. Saya kesini mau mencari Reno. Reno? Bikin ulah apa lagi dia? Reno. Bu Anita? Ternyata kecurigaan saya selama ini benar. Saya sudah lama mencari kamu, Dharma. Ternyata film Mas Abi itu benar. Kalau Pak Radit itu sengaja deketin aku. Selama ini dia udah meneror keluarga ini. Aku bisa sebodoh itu gak nyadarin hal ini. Kita David pergi. Pergi? Maafkan saya, Tuan Muda. Bukan saya mau kehilangan kalian. Saya harus meninggalkan semua kenangan masa lalu.